Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya sekarang sedang ada di Pasar Bogor. Ayo kita hari Kamis ngabuburit di Pasar Bogor ya. Ngabuburit di Pasar Bogor. Dan inilah situasi Pasar Bogor ya. Situasi Pasar Bogor di hari Kamis ya. Oke. Situasi di Pasar Bogor di hari Kamis banyak banget yang ngabuburit ya, banyak banget yang ngabuburit memakai sepeda motor. Dan seperti dulu ya guys ya, situasinya sedang banjir ya guys. Pokoknya setiap puasa itu banjir ya. Nah, posisinya seperti ini, banjir. Pokoknya setiap puasa itu ramai banget ya guys ya. Dan ini masih ada di wilayah Kabupaten Pangandaran ya. Dan ini namanya Desa Paleda. Desa Paleda. Oke. Oke, kalau kita lurus terus guys, kita akan diarahkan ke Desa Paleda atau langsung diarahkan ke Pangandaran ya guys ya. Oke. Dan entah kenapa kalau setiap puasa itu pasti banjir terus ya guys ya. Banjir dan apa ya, nggak tahu lah, pokoknya ramai kan, ramai banget guys nih Pasar Bogor ya. Jadi untuk ngabuburit ya. Desa Paleda ya. Ini situasi di Paleda. Nah, dulu seperti ini juga, guys. Ya. Dulu banjir. Oke. Dulu seperti ini ya. Dan nah, dulu banjir seperti ini. Entah kenapa banjir seperti ini ya, setiap tahun pasti banjir. Jadi belum ada belum ketemu ini supaya tidak banjir ini gimana, nggak tahu ini. Pokoknya setiap puasa pasti banjir. Dan banjir di sini dimanfaatkan jadi buka bebek-bebekan ya. Ini dari arah Paleda. Dan nanti kalau kita ke sana itu ke Pangandaran ya. Oke. Seperti inilah situasi ya ngabuburit hari Kamis ini guys ya. Oke, saya akan balik lagi ya guys. Saya akan balik lagi menuju Pasar Bogor. Balik lagi ke Pasar Bogor. Nah, tadi ini situasinya ini Mas ya. Mas Daniel dari Sidarja ya. Oke, lagi Sidarja. Oke. Rawa silat banget.
bagusnya kalau buat wisata ya. Ini bagusnya buat naik jet ski boat. Nah. Jetin bawa ke sini tapi kan enggak kuat, mahal. Bensinnya mahal. Mantap. Oke. Ayo lanjut. Lanjut ya, saya lanjut lagi ke Pasar Bogor ya. Saya balik lagi ke Pasar Bogor. Karena sudah sore banget ya. Saya balik lagi ke Pasar Bogor. Dan ini besok buka ya guys ya. Tempat bebek-bebekan apa itu namanya ya? Bebek Goes ya. Ini besok buka ya, besok buka. Pokoknya merapat aja yang ke sini sambil nunggu waktu azan maghrib tuh. Ya. Ngabuburit di sini saja. Balik lagi ya guys ya, balik lagi karena waktunya sudah sore banget ya, karena waktunya sudah sore banget. Dan inilah situasi di Pasar Bogor Paledah ya. Pasar Bogor Paledah ramai banget guys ya. Nah, pada ngabuburit santai-santai. Dan wisata Pangandaran juga ramai ya guys ya, ramai banget, tidak sepi. Oke, jadi inilah situasi Pasar Induk Bogor Paledah. Jalan-jalan doang guys, tidak ada yang belanja ya. Karena apa? Satu, di sini itu tidak ada yang menjual tajilan atau menjual apapun itu. Dan di sini juga ada permainan untuk anak-anak ya. Nah, ini permainan untuk anak-anak, bisa kalian kunjungi ya di sini ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini sudah ada tulisan selamat datang Desa Maruyung, Kecamatan Padaherang. Oke. Menuju ke Balai Desa. Nah, di sini sedang panen ya guys ya. Kita arahnya menuju ke Balai Desa. Nah, di sini juga mereka baru datang dan sedang ngabuburit ya guys ya. Nah, ramai banget guys. Oke, karena ini ke Balai Desa jadi tidak terlalu ramai ya guys ya. Tapi di sana mungkin di kampung itu banyak banget yang menjual tajilan ya.
berbagai macam tajilan mungkin ada ya guys ya. Nanti kalau ada kolak, nanti saya akan beli ya. Saya akan beli untuk berbuka puasa ya guys ya. Ya, kita nanti kalau ada yang menjual tajilan guys, kita nanti akan beli ya. Kita akan beli tajilan untuk berbuka puasa. Untuk berbuka puasanya nanti kita lihat apa saja yang kita temui ya. Apakah ada kolak ataukah ada es campur, kita tidak tahu ya. Kita menuju ke kampung saja ya. Kita cari tajilan-tajilan yang ada di desa Maruyung Sari guys ya. Dan sekarang mungkin nggak tahu ya sudah habis atau tidak ada ya. Dan di sini entah ini jualan apa, jarang banget yang jualan kolek ya. Teteh, kolek ayah. Nah, di sini juga ada yang jualan kolek dan ada juga tajilan-tajilan banyak banget ya. Ini kolek ya? Karedok. Nah, ini kolek bukan karedok. Nah, ini karedok ya. Nih, tinggal dikit ya. Satu. Ini satunya berapa kalau dijual? 4.000. 4.000. Nah, semuanya. Ya semuanya. Ke semua orang 4.000-an. Ini tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, cegatin satu orang, satu orang. Iya. Ya, sok, sekarang. Kita berbagi sedikit, gak apa-apa, berkah ya. Oke, ini ya, jadi ini di Desa Maruyung ya, Bu ya. Desa Maruyung Sari. Oke. Nah, nanti kita bagiin ya guys ya. Kita berbagi mulai dari kecil nggak apa-apa ya. Dari mulai kecil nggak apa-apa. Nanti kita bagiin. Siapapun yang lewat nanti ya kita kasih. Oke. Nah, di sini juga ada cemilan-cemilan lainnya. Bilor. Oh, bilornya di sini bentak ya, Bu ya. Iya. Di Pangandaran panjang-panjang loh. Iya, panjang-panjang. Nah, ini Pangandaran juga. Nah. Di sini banyak banget nih. Nah. Ya. Banyak banget dan masih banyak banget yang lewat juga. Ya. Jalan itu tuh 3 orang. Mana yang mana? Yang itu tuh yang bawa jinjingan. Bawa jinjingan boleh, silakan Bu.
deh. Nih, contoh seperti ini Desa Mariung Sari, banyak banget yang sedang ngabuburit ya. Ini masih Kabupaten Pangandaran, guys. Masih Kabupaten Pangandaran. Bye-bye.